You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never will. I've seen you break, but I've seen you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Viewer, kembali lagi bersama saya Dika Conqueror. Nah Sob, jadi kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Trawas. Seperti biasanya kita akan mengeksplor salah satu tempat wisata yang berada di sana. Jadi tempat wisata ini itu adalah tempat wisata yang lama guys, sebenarnya guys. Cuma seiring berjalannya waktu dan juga banyaknya renovasi dan pembangunan, sekarang itu semakin bagus dan instagramable. Nama wisatanya yaitu Wisata Sumber Gempol guys. Yuk guys, mari kita ikuti perjalanan kita kali ini. Nah guys, jadi kita ke Trawas ini tadi itu kita lewat Trigen Pandaan guys. Dan sekarang ini kita sudah sampai di Katarina Kitchen's Cafe guys. Kurang 850 meter lagi kita akan sampai di gerbang masuk Sumber Gempol guys. Special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. Nah guys, jadi kali ini kita sudah sampai di wisata Sumber Gempol Trawas guys. Nah guys, jadi kali ini kita ngesutnya pada sore hari guys, dan cuacanya ini sangat cerah sekali guys. Dan untuk parkir mobil di wisata Sumber Gempol ini ada di belakang sana guys. Untuk parkir mobilnya kita dikenakan biaya sebesar Rp6.000 guys. Dan untuk tiket masuknya kita dikenakan biaya sebesar Rp5.000 guys. Dan di Sumber Gempol ini di belakang sana itu view-nya bagus banget guys. Di sana itu ada gunung dan juga sawah terasering yang hijau dan sangat indah sekali guys. Yuk guys, mari kita explore ada apa aja di dalamnya wisata Sumber Gempol ini guys. Ikuti vlog kita kali ini guys. Bad anxiety, always on thin ice with my life. Trying hard to smile lately. Kinda hard when I feel like everybody hates me. Practice errors every day, but I don't feel amazing. Always want more when what I need's in front of my eyes. Never feel like I'm good enough. I'm good enough. I never feel like I do enough. Nah guys, jadi ternyata di wisata sawah Sumber Gempol ini juga terdapat kafe atau restoran guys. Tuh guys, di belakang sana guys, di dekatnya parkiran guys, lokasinya guys.
good enough. Like I'm good enough. Just wanna feel like I used to feel. Happy again, oh no. Nah guys, kali ini kita sudah berada di area sumber mata air murni ya guys. Jadi ini adalah ciri khas dari sumber Gembong ini guys. Ada sumber mata air murninya guys. Itu guys di belakang sana itu airnya dingin banget dan jernih banget pastinya guys, soalnya ini dari sumber guys. Itu juga banyak orang atau anak kecil lagi berenang di sana guys. Nah guys, jadi kali ini kita sudah berada di salah satu spot foto yang berada di wisata sumber Gembong ini guys. Dan spot foto ini berbentuk seperti gubuk atau rumah-rumahan gitu guys. Dan belakangnya itu sangat amazing sekali guys. Tuh guys, pemandangannya itu sangat bagus guys. Ada sawah teras ring dan juga gunung guys. Mantap guys. Dan di bawah sana itu juga terdapat kolam renang ya guys. Bagus guys. Nah guys, jadi di belakang saya ini adalah salah satu pembangunan yang baru yang berada di sumber Gembong ini guys, yaitu kolam renang guys. Jadi kolam renang yang ada di belakang saya itu adalah airnya itu air murni sumber guys. Airnya itu terusan dari air sumber yang ada di sini guys. Jadi langsung mengalir ke arah kolam renang itu guys. Nah guys, jadi sekarang ini saya sudah berada di puncak paling atas di sumber Gembong ini guys. Di puncak paling atas ini kita bisa melihat pemandangan yang luas ini guys. Dan di atas ini juga terdapat tulisan yang bernama sumber Gembong guys. Mantap guys. Oke guys, jadi kita ini sudah benar-benar berada di tengah sawah nih guys. Dan di tengah sawah ini juga terdapat banyak sekali gubuk-gubuk ini guys, gubuk-gubuk petani ini guys. Tugas ini sangat eksotis sekali guys kalau dibuat foto-foto guys. Ditambah dengan pemandangan pegunungan di belakang sana itu yang jadi ikonik utama guys. Mantep banget guys pokoknya guys. Wajib kalian untuk kesini guys. Oh,
guys, jadi ciri khas di sumber gempong ini juga terdapat jalan cor-coran guys, di tengah ini guys, tuh guys. Ini adalah ciri khas guys. Tuh guys, jalan cor-cornya ini mengarah ke gunungnya. Mantap guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini dalam mengeksplor area tempat wisata sumber gempong ini guys. Jadi sumber gempong ini semakin lengkap guys tahun 2021 ini guys. Ada penambahan wisata baru guys seperti kolam renang, camping ground, ATV dan juga spot foto lainnya guys. Tuh guys, ini memang benar-benar cakep banget guys. View pemandangan gunung yang di belakang sana guys. Wih, subhanallah guys, masya Allah guys. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe-nya ya guys. Goodbye, sampai jumpa di video kita selanjutnya.